tak ada masalah. Sebenarnya 13, 14, 17 hak sama saja. Kerana dalam hadis-hadis sahih, hadis hasan yang boleh dijadikan hujah, tak ada suatu pun yang sebut rukun semayang 13 perkara, rukun semayang 14 perkara, tak ada sebut. Yang sebut 13, 14, 17 ni ulama. Faham? Jadi ambil dua ni nombor-nombor ni. Dia tak ambil nombor, dia bilang daripada hadis hak Nabi ajar orang semayang, perkara yang mesti buat, tak boleh tak buat dalam semayang. Faham? Jadi setengah ulama bilang 13. Ada ulama bilang 17. Rupanya hak tula je. Hak ni 14 tambah se pula. Neh? Ha. Begitu jugalah dengan nombor-nombor lain. Neh? Nombor-nombor ni nak mudah kita belajar saja. Bukan kita nak ke nombor. Neh? Ha, bila kata sifat Nabi ada 4. Nombor 1 itu sidik. Tak mesti kita sebut nombor 1 sidik. Nombor 1 tabligh boleh. Nombor 2 fatanah boleh. Dah buh nombor nak suruh mudah dengar saja. Faham? Jadi hukumnya dalam suatu hadis Nabi ajar sekurang-kurang semayang yang sahnya gini. Maka ulama pun bilang daripada perkara yang kena buat, oh ada sekian banyak ni rupanya. Maka dia letak nombor lah. Yang bilang 13, kalau sama-sama kita ngaji dah. Mula daripada takbir sampai kepada salam. Hak bilang 14 tak usah pelik. Kerana dia bilang tamak ninah adalah rukun juga. Neh, umpamanya rukun yang keempat adalah rokok. Dan rukun yang kelima, tamak ninah dalam rokok. Jadi tamak ninah ada 4 tempat. Dalam rokok, dalam iktidar, dalam sujud, dalam duduk antara dua sujud. 4 ni capung dengan 13. Jadi rukun 17. Benda yang sama buat belaka dah, cuma kita panggil je. Sebab tu dalam fiqh 4 mazhab, nama je lain-lain. Kadang ulama mazhab ni panggil rukun, ulama mazhab lain panggil syarat. Nah, benda yang sama saja. Neh? Ha, jadi kita buat pakai sah lah. Tu tak pandai nak sebut rukun, tak pandai nak sebut takbir, tak pandai nak bilang sesa, tak pandai, tak pandai tak apalah. Asal buat belaka tu dah. Macam orang yang baca Quran tu, tapi dia tak reti orang tanya dah ni benda. Nu mati jumpa ngelang, guna pula hukum. Mi mati jumpa ngebe, kum dia pula. Dia tak reti. Tapi baca betul, sah tak? Sah lah. Faham? Dan kalau dia boleh sebut pula hukum, lebih baik. Yang naknya kita buat belaka. Yang pertama, iaitulah niat. Niat ni pada lughah al-qasdu, menyajahi sesuatu. Pada syarak, berlaku ta'rif yang berbagai-bagai. Di sisi imam-imam fiqh mazhab Syafi'i, dia buat ta'rif niat qasdu syai'i muqtarinan bifi'li. Qasad mengerjakan suatu, hal keadaannya menyertakan dengan berbuat serta-merta. Nampak? Ha, jadi, batu basara niat, nak hukumnya, memang disebut dalam hadis. Innamal a'malu bin niat. Tak ada masalah waktu. Cuma niat, cara berniat dan sebagainya, waktu tak sebut dalam hadis. Bila tak sebut dalam hadis, maka ulama' beri pandangan yang berbeza. Faham? Pandangan yang berbeza inilah kita panggil kemudiannya sebagai mazhab. Benda mazhab-mazhab, apa yang telah dijalani oleh imam ini. Mazhab Syafi'i, apa yang Imam Syafi'i lalu ikut pendapat tu. Dan mazhab Hanafi, maknanya kita ikut pandangan yang telah Imam Hanafi beri pandangan. Faham? Ha, jadi tak ada pelik. Ha. Daripada innamal a'malu binniyat, hanya senyesah segala amal itu dengan niat, atau tiap-tiap amal itu bergantung pada niat, maka ulama berijtihad pula. Nah, ha, sebab tu kita duduk ngaji fiqh Syafi'i ni, qasad, ta'aruf, ta'yin. Tak usah baloh. Dah mu pegang mazhab Hambali, tu belaka. Faham? Pasal Imam Hambali tu juga ke tak tu? Tu belaka. Jadi kemudahan bagi kita untuk mengamalkan pandangan yang berbeza, yang semuanya bertujuan untuk kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Dah? Ha. Kalau kita tak ikut Imam Syafi'i, tak kita ikut Imam Maliki, boleh tak? Lah, apa tak bolehnya Imam Maliki? Faham? Ha. Bukan Haji Maliki tu peraih. Tak. Hak duk tolak ikan kan. Imam Maliki, Imam Mujtahid. Boleh lah. Tok guru Imam Syafi'i. Nak. Ha, tak ada masalah. Maka bila kita semayang, kita mulakan dengan takbir. Nak. Niat itu terletaknya di dalam takbir. Ha.
Dan kalau kita turun daripada rumah nak pergi semayang dah, tak kena dah tak lain niat dah. Waktu dipanggil al-azmu, azam. Azam ni memang tak kena tak lain dah. Dah. Ha, dah kalau duduk di rumah malam ni nak kayak gini nak mayang garis eh sejid. Waktu dipanggil lintasan. Nah, ha, nah, kalau benda tu baik dipanggil ilham. Nah, tengok jam ku tujuh. Lah nitah lanti. Mayang garis eh surah pula surah. Nah, dipanggil ilham. Bukan niat.